Kegiatan taktikal wall game tersebut dihadiri oleh Wakil Polres Lebong, Kompol Mulyadi, Kasat Lantas Ibtu Arif Abdullah, Kapolsek Lebong Utara Ibtu M. Subhan, KBO Satlantas Ibda Nurmansyah, Kanit Turjawali Ibda H. Pasaribu, serta jajaran instansi terkait lainnya. Kasat Lantas Ibtu Arif Abdullah menyampaikan, pelaksanaan tactical wall game tersebut dilaksanakan dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diwujudkan dalam Operasi Lili Nala 2023. Adapun materi yang diberikan dalam tactical wall game ini meliputi publis tim urai kemacetan, kesiapan personel dalam menghadapi Operasi Lili Nala 2023, baik dari segi personel, sarana, dan prasarana, penempatan pos pengamanan dan pos pelayanan, pemetaan lokasi rawan macet, rawan kecelakaan, rawan bencana, serta tempat ibadah dan objek wisata. Tim Humas Polres Lebong melaporkan untuk Polri TV.